Hidup di masa milenial membuat kita bisa menyaksikan banyak perubahan teknologi. Jika melihat kembali film-film superhero masa lampau, kita akan banyak menemukan hal-hal yang sejenak bisa bikin kita nostalgia, tetapi sekaligus bikin ngakak. Mulai dari makeup, senjata, dan kostum, semuanya super jadul dan aneh. Mari kita nostalgia dengan 5 superhero versi jadul yang bisa bikin kita senyum-senyum sendiri. Batman 1989. Kebayang nggak sih gimana film Batman tahun 1989? Di sisi cerita, tidak banyak yang berubah. Batman tetap menjadi pahlawan berkarisma yang menyelamatkan dan melindungi kota Gotham dari kejahatan dan ide-ide buruk dari Joker. Joker tetap diceritakan seperti yang kita lihat saat ini. Seorang badut pembunuh yang tidak punya kata berhenti untuk menghancurkan dan memberikan masa kelam bagi kota Gotham serta menghantui Batman dengan berbagai aksi jahatnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kostum Batman. Hanya saja, nuansa yang ada di kostumnya masih menampilkan logo warna kuning, baik itu di kostum maupun di mobilnya. Selain itu, Batman juga hadir dengan mobil yang masih standar. Belum ada konsep teknologi super, seperti touchscreen monitor di mobilnya. Film superhero Batman jadul ini minim sekali percakapan dan sangat menonjolkan ekspresi dari para pemainnya. Joker jadi instrumen yang paling lucu di film Batman 1989. Tekstur makeupnya belum serabutan dan menyeramkan seperti sekarang. Ia menggunakan lipstik tipis, membentuk senyuman dan menyerupai badut dengan potongan rambut orange. Sosoknya tetap menyeramkan, namun belum seseram Joker versi sekarang. Captain Atom. Pernah dengar nama superhero satu ini? Pastinya kita milenial jarang banget yang bisa tahu keberadaan Captain satu ini. Captain Atom merupakan superhero DC yang awalnya muncul dari komik. Penampilannya didominasi oleh warna biru air, ada sebuah tato merah di dadanya menyerupai Spider-Man, ia juga memiliki sarung tangan berwarna merah dan sepatu biru. Gaya rambutnya mirip dengan Superman dan kekuatannya mirip seperti The Flash. Captain Atom tidak memiliki filmnya sendiri, namun ia beberapa kali muncul sebagai featuring di beberapa film live action, misalnya Watchmen dan beberapa serial televisi DC lainnya sejak tahun 2000. I'm okay. It'll just take me a moment to adjust to the energy. Superman 2. Film DC yang saat ini sedang naik daun bersama dengan tokoh DC lainnya melalui Justice League adalah Superman. Karakter yang satu ini bisa dikatakan sebagai legenda di dunia superhero. Filmnya bahkan sudah ada sejak tahun 1980-an, yakni melalui Superman 1, yang dirilis pada tahun 1978 saat itu. Perkembangannya cukup gemilang karena serial komiknya sudah terkenal lebih dahulu. Dari segi kostum, satu hal yang paling diingat dan menjadi nostalgia adalah celana merah yang digunakan oleh Superman di luar kostumnya. Desain kostumnya begitu unik dan sangat khas, sehingga mendapatkan perhatian besar bagi penonton maupun mereka yang hanya sekedar tahu saja. Selain celana, jambul khas Superman saat itu juga cukup khas. Hal ini mengingatkan pada gaya atau model rambut tempo dulu yang identik dengan jambul serupa. Jika dibandingkan dengan karakter yang sekarang, jauh berbeda. Tidak lagi ada jambul dan celana dalam, melainkan digantikan dengan sedikit potongan klimis ke belakang, celana dengan warna senada kostum, ditambah dengan tekstur kostum yang mengikuti lekukan six-pack sang Superman. Karakter Superman di masa lalu memiliki perbedaan dari segi karakter dengan Superman setelahnya. Awal kemunculannya, Superman menjadi hero yang dicintai oleh banyak orang, baik anak-anak, remaja, dan dewasa yang menjadi penggemarnya. Perubahan karakter mulai terjadi di Superman 4, The Quest for Peace, yang dinilai menjadi serial paling buruk. Karakter Superman redup dan film tidak berjalan sebagaimana mestinya. There you go. Again. No, I'm sorry. Only one ride to a customer. Superman. Bye. Superman, it's me. Lois. Give me a heart attack. It's me. Swamp Thing. Masih ingat dengan karakter ini? Buat kita para generasi milenial, tentu mengetahui Swamp Thing melalui serial yang ditayangkan mulai tahun 2019 dan beberapa kemunculannya di Justice League dan Batman. Namun, tahukah kita kalau sebenarnya Swamp Thing sudah pernah dirilis jauh sebelum itu, yaitu pada tahun 1982. Jika kita belum mengetahui, jangan kaget kalau penampilan Swamp Thing dan nuansa yang diberikan akan sangat berbeda.
Jika desain penampilannya di Justice League memiliki detail dan performance yang nyata dengan kegaharannya, Swamp Thing di masa lampau belum seperti itu. Berbeda dengan gahar, penampilannya cenderung lebih mengerikan. Kostum yang digunakan belum menampilkan detail yang apik melainkan tumpukan-tumpukan benda hijau yang membuat Swamp Thing jadi terlihat mengerikan. Sejak tahun 1982, Swamp Thing tidak lagi muncul ke layar lebar hingga tahun 2017. Robin. Robin merupakan salah satu karakter superhero DC yang belum memiliki serial maupun filmnya sendiri. Ia kerap terlihat tampil di satu layar bersama superhero lainnya. Ia paling banyak terlibat dalam bekerja sama bersama Batman. Namun, siapa sangka bahwa Robin sebenarnya sudah masuk ke dalam layar yang sama sejak tahun 1949, di mana sequel kedua Batman keluar. Tahun 1950-an, di mana industri layar lebar berkembang dan serial DC sangat terkenal karena siapa yang tidak kenal dengan komiknya. Meskipun masih layar hitam putih, tapi itu menjadi hiburan yang luar biasa buat para penonton saat itu. Perkembangan ini tentu menjadi sesuatu yang aneh dan jadul sekali jika kita lihat dari sudut pandang tahun 2020. Kostum Robin benar-benar sangat minimalis dengan hanya menggunakan topeng sederhana untuk menutupi wajahnya. Tapi jangan salah loh, jika kita sudah dewasa sekarang, kita pasti masih ingat dulu topeng Robin begitu terkenal sampai di kostum Batman yang begitu kompleks. Robin hanya butuh celana pendek, jubah, dan topeng. Kalau diingat-ingat lagi, kostum Robin dan Batman saat itu sangat lucu. Robin belum memiliki teknologi canggih seperti sekarang. Untuk menumpas musuh, ia berlari ke sana kemari bersama Batman. Tatapan waspada yang mereka tampilkan di setiap klimaks pertarungannya sangat berkesan. Itu dia, 5 superhero versi jadul yang menjadi basis lahirnya superhero keren zaman sekarang. Kira-kira superhero DC 20 tahun lagi seperti apa ya? Well, jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa lagi.